Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi seluruh semua. Kita jumpa lagi dengan saya Lutfi Hakim di channel Lutfi Hakim Sapi Tiga Bersaudara. Halo seluruh semua. Hari ini tanggal 26 November 2020, posisi saya di Pasar Sapi Karanggede, Kabupaten Boyolali. Saya akan mengupdate sapi-sapi betina Doro, babon, betina babon, betina diri, betina siap kawin, babon anak, dan betina geringan, babon geringan. Mari kita lihat sapi-sapi dan harga-harganya di Pasar Sapi Karanggede, Kabupaten Boyolali. Pasaran setiap pasaran lagi ya lur. Nyuwun pinten iki Mas? 18. 18. Mun mana pinten iki? 3. 3 ya, 1 3, 3 kali gitu aja tiga. 3 kali lur. 18 juta ya Mas. Babon lur yang ini lur. Udah beranak 3 kali saya lihat dari tanduknya itu lur. Ini nyuwun pinten, Pak? 15 juta lur. 15 juta babon ini babon udah beranak satu kali ya Pak? Ya, satu kali beranak itu lho, kelihatan dari tanduknya lho. Kita melihat sudah beranak atau belum itu kita lihat dari tanduknya lho, seperti itu. 15 juta ini ada agak superan lho, kakinya besar-besar tapi agak kurus babon ya lho, tapi superan lho. Mantap ini. Nyuwun pinten iki Bos, babon iki Bos. Selikur limo, ngapain babon ini? Tulangan ini gede-gede, babon ya Bos? Babon. Mana yang mirai? Sekali. Mana satu kali lo? Ini mantep tak ini lo? Babon si metal, kaki ini gede-gede, besar-besar. 21 juta ya Pak? Iya. Babon jumbo. Sekitar 21 juta babon jumbo. Lihat tampak kaki. Tulangannya juga besar-besar lho. Puting susunya kita lihatkan ya lho. Ada 4 lho. Ada 4. 21 juta. Mantap. Kita lanjut reviewnya. Ini ada, ini pinter Pak, ini Pak. Ini pinter Pak. 17.5. Ini juga gini, 17.5. Seperti ini saya ambil harganya lho. Limosin. 17.5. Kita lanjutkan jalan-jalan lagi lho, tampak belakang seperti ini. Ini saya agak kesiangan ya lho, kurang pagi saya meliputnya, sapi udah pada laku lho. Pegon ini, pinter-pinter nih Pak. 16. Mana pinter nih Pak? Dua kali, gridnya dua kali itu, mana dua kali, bener. Dari tanduknya, kita lihat Pak. Agak gering ya lho, tapi besar tulangannya. 16 juta lho. Gak gering tapi besar. Denyu kan pinten Bos? 17 juta. Babon mana yang pinten nih Pak? Mana satu mana satu kali lihat ya. Mana satu kali itu? Mana satu kali loh? 17 juta. Mana satu kali? 17 juta. Ini ada info-info. Saya cari yang super. Ini juragannya yang mana ini juragannya ini? Ini agak-agak ada yang bagus, cari yang bagus, doro-doro yang bagus ini. Banyak kan babon, kita cari yang doro agak bagus lor. Itu babon yang agak bagus itu, agak jumbo itu. Satu, 21 juta yang itu. Kita lanjutkan jalan-jalan lagi seluruh semua. Ini tadi yang minta 17 juta, babon. Kita lanjutkan ada jantan super lor. Jantan bagus sekali ini. Ini jantan nih Pak. Bagus. Kita ada yang tanya-tanya yang dua-dua kita jalur. Ini bagus. Ini berapa? 12 juta diri pegon loh. Kualitas sedang. 12 juta. Kita jalan-jalan lagi seluruh semua. Banyak kan babon ya dirinya agak enggak watek ana lho. Pinten pinten Pak iki Pak? Hah? Jalan pinten? 16,5 lho. Maksud 16 juta setengah lho. Seperti ini kondisinya.
agak geringan, ini dirinya agak kosong ini lho. Banyak kan ada babon-babon lho. Kita cari babon anak lho. Kalau ada kita cari babon anak. Mana? Nen mitan bari ki, Mbah. Nen mitan. Oh. 12 juta. 12 juta. Nun minta nih Mbah. Nun minta. 16,5. Seperti ini. Geringan tapi besar ya tulangannya, 16.500. Sing iki pinten, Mbah? 15.500. Seperti ini 15.500. Pokoknya dekat soteng. Jalan-jalan lagi lur. Berapa sih, Mas? 1,5, Mas. Peteng, iya. Terima kasih. Lah, gue ambil katanya lur. Ambil 7 bulan minta telos setengah. Telos 500 murah lur. Ki nek surate kok haji ke dokter langsung telos 500 sih, Mbah. Iya. Hitung telur pitung sasi murah aja lur. Telos 1.500 untuk babon matengan lur, pe putih lur. Monggo merapat ke pasar sapi Karang Gede, cari babon anak, babon hamil. Sini tempatnya lur, hari pasar setiap legi ya lur. Kita lanjutkan jalan-jalan lagi sebelum semua. Udah agak sepi ya, udah siang-siang udah agak sepi. Kita tanya-tanya lagi sebelum semua. Sini ini nyuman pinten, Mbah, ini Mbah. 16.500 ya, Mbah. 16.500 lur. Diri lur. Sing babon kae lur, babon lur. Babon tulangan gede tapi ora super tapi tulangan gede. Pira iki, Mbah? Mantap. Sini nyuman pinten, Mbah? Babon, Mbah. Hamil 17 pira nyuwun, Mbah? Coba. 12,5. Hamil 7 bulan. Nen surat ya, Mbah? Hamil kalau tok tok ketok ya, Mbah. Ben ngerti lho, Mbah. Moto guru, Mas. Yo ndak anggo. Ada suratnya hamil 7 bulan minta 22,5 ya, Mbah. Iya. Hamil 7 bulan ada suratnya ya, Lur. Minta 22,5. Suasana di pasar Karang Gede seperti ini lho. Ini udah beranak buat satu kali ya, Mbah? Dua. Dua kali. Tapi gelutnya cuma satu ya, Mbah? Oh, dua kali, dua kali. Dua kali satu, dua kali ya. Anak dua kali, 22,5. Ada terusannya hamil 7 bulan lho. Kelihatannya anaknya ini cowok ini lho. Tapi warnanya misalnya anaknya juga pegon mungkin ya lho. Banyak ras pegonnya soalnya. Saya lihat. Bisa betina juga anaknya itu, lihat dari putingnya. Bisa betina itu loh. Kalau jantan misalnya agak maju. Itulah tempat pengecekan sapi hamil itu di situ lur, kalau di pasar sapi Karang Gede. Pengecekannya di situ lur. Makanya tonton terus video ini, ikuti channel ini, bantu subscribe, bantu promosi supaya channel ini cepat maju dan cepat berkembang. Saya akan mengasih info harga-harga sapi di pasar maupun aktivitas dan harga-harga sapi di stok terbaru di pasar sapi Karang Gede. Makanya bantu promosi channel ini dan saya akan mengasih informasi-informasi harga sapi di pasar manapun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinten, Mbah? Ini karo iki sing 16.500. 16.500 ya, Mbah. Superan. Cukup menarik ya, Lur, 16.500, Lur. Sapi dari desa langsung, Lur, dari peternakannya langsung, Lur. 16.500. Monggo yang minat segera merapat hari pasaran setiap legi ya, Lur, di Pasar Sapi Karang Gede, Kabupaten Boyolali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.